Hai guys. Hari ini kita bakal prank Putri nih guys. Prank apa ini ya? Hari ini aku bakal prank Putri usir dari rumah guys. Rumah. Aduh, ini gimana ekspresinya Putri nih ya? Menegangkan. Jadi kita itu bilang kalau gurunya telepon aku Putri itu bolos guys. Dan ini posisinya Putri itu lagi ke sekolah guys. Oh dia belum pulang ya? Belum pulang. Nah ini kita bakal setting-setting dulu. Oh iya, dan juga ini ada ini nih. Apa itu? Ini aku udah siapin piala palsu. Putri kan punya banyak piala tuh yang nanti aku pura-pura ngebanting ya. Oh gitu. Nah kita masuk ke sini guys. Nah nih aku bakal ganti salah satu piala ini. Ini piala Putri banyak guys, ada 3, juara 2, terus juara umum sama juara 2 ini. Ini kita ganti dulu yang apa ya? Yang gampang aja di situ nah. Ini aja ya. Biar Ani ngambilnya gampang. Gampang ambilnya guys. Nih. Bener. Masih mereng. Iya mereng. Nah, gitu. Dah. Enggak sadar tadi dia. Iya pasti enggak sadar namanya udah panik ya guys ya. Kita setting kamera dulu yang ntar. Sini pegangin dulu yang. Oh iya, ini harus disetting dulu nih. Aku harus taruh kamera di sini. Nanti kamu di mana, di situ ya? Iya, nanti aku di sini nih. Soalnya kan tempat Putri di sini guys. Nanti ceritanya aku bakal keluarin isi bajunya. Pasti Putri panik. Terus Zainal lagi setting dulu. Nah, kita setting dulu kameranya. Mana yang? Udah kelihatan belum? Nanti aku di sini soalnya. Nanti kamu di mana? Di sini aku. Nah, aku lagi di sini guys. Kamu ini Putri. Ini karena perlu banyak kamera guys, jadi aku ajak Zainal. Aku kurang bisa settingnya soalnya. Oke, udah. Ya? Udah aman. Aman. Oke. Nih, tinggal ini ya. Apa? Ini di setting dulu. Hah? Apa aku telepon dulu? Ntar aku, kamu di sini dulu. Aku mau nyiapin kamera lagi satu di depan. Oh gitu. Ah, Zainal lagi siapin kamera yang di depan. Kalau gitu aku telepon Jo dulu. Ini kita juga harus kasih tahu Jo guys, biar dia nanti nggak pelongok-pelongok. Oke, kita telepon dulu guys. Dayang. Tantar. Aduh. Gimana nanti reaksinya si Putri itu? Wah. Gak tahu nih. Kamu lagi ngapain? Ini aku mau telepon Jo. Oh gitu. Iya, Jo belum nyampe sini juga ya. Aduh, panas sekali nih guys. Telepon aja langsung cepat. Ini aku langsung telepon Jo aja ya. Kita harus kerja sama juga sama Jo. Ya kebetulan Jo juga belum datang ya. Mana ini? Kok nggak diangkat? Halo? Halo. Halo Kak. Jo di mana Jo? Di mana? Lagi ini nih di supermarket deket rumah Kak. Oh ya udah. Ini aku hari ini mau ngeprank Putri. Halo? Putri. Iya hari ini kita bakal ngeprank Putri. Jadi nanti kamu ngompor-ngomporin aja ya, ini aku prank Putri usir dari rumah, Jo. Halo? Waduh guys, aduh menyambungkan nih. Yaudah kalau gitu aku chat aja ya, si Jo ya. Nah, kalau gitu ini sekarang yang setting dulu yang ini. Oh iya, kameranya nanti kita taruh mana ya? Taruh, nanti kan Putri pasti dari sini ya. Itu nanti taruh di daerah-daerah sini nih nanti aku bakal ngomongnya nih. Nah, gini aja. Oke, setelah aku cek judulnya. Aduh, panas sekali ini. Aduh. A few moments later. Ya, ada suara motor. Kayaknya si Putri itu. Putri udah datang. Nah, itu dia. Itu, tuh, 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 tuh. Kelihatan nggak itu? Oh iya. Ayo cepetan, Yang. Cepetan, setting lagi ke situ. Putar lagi kameranya, teman-teman, ya. Cepetan. Tahan dulu, tahan. Pas, pas sudah. Beberapa hari. Mana? Kamu setiap hari bilang sekolah. Aku nggak pernah nggak pulang sekolah. Terus ngapain sampai gurumu nelfon kakak? Gak
Madang bolos sekolah kok. Kamu pasti bolos ke warnet ya main game ya? Enggak lah, aku sekolah, barusan aku datang di sekolah. Nah, terus kenapa guru pun telepon kakak? Ayo. Nah, kenapa sih? Dan aku katanya Putri beberapa hari bolos kemana? Enggak, aku sekolah, beneran sekolah aku. Mama, aku tahu orang guru mau telepon ya berarti kamu bohong sama kakak. Mana ada aku bohong, aku beneran sekolah, aku pakai sepatu, pakai seragam. Nah, siapa tahu kamu pakai sepatu, pakai seragam langsung ke warnet. Ngapain aku juga ke warnet loh? Orang kamu kok dasimu gitu copot? Hayo. Habis ngapain kamu? Sampai orang ini lihat sih strapnya kayak gini, langsung copotan. Kamu ini kakak tuh lo udah capek-capek kerja, masa kamu kayak gitu sekolah yang bener gitu loh. Aku sekolah yang bener, aku baru pulang sekolah. Nah, terus kenapa gurumu sampai telepon aku kalau umpamanya kamu memang sekolah yang bener? Loh, nggak tahu, aku orang ke beneran sekolah kok, orang tadi udah aku ke sekolah. Kalau umpamanya kamu beneran sekolah nggak sampai guru kamu ini telepon. Kamu ini gimana sih, aku ini udah capek tahu kerja kamu malah bolos, malah main aja game terus. Mana aku pernah bolos, Kak? Aduh, kamu nih. Oh, main aja terus. Pak. Saya ngapain ya? Udah, mana nih papermu? Ngapain ya? Belum aduhku. Ya, kamu ngerasain sana. Ngapain sih? Tutup aja orang. Orang aku sekolah. Apa aja sekolah? Orang gurumu telepon aku kayak gitu. Kamu ini udah kakak capek-capek. Kamu ini apa? Kasian banget ya lo. Tapi Putri pernah bolos apa enggak? Coba baru datang nih. Coba baru datang. Kenapa? Kamu telat juga datang kan? Telat guys. Telat. Tadi padahal